kita lihat banyak burung merpati. Jadi waktu jalan mau menuju Masjidil Haram, kita akan menyaksikan seperti ini. Dan ada ini yang bawa plastik itu pakan untuk burung merpati. Kita bisa membelinya sekitar harga 3 rial atau 5 rial. Satu plastik penuh untuk kasih makan merpati. Ya, kalau ada peluang di ketika berada di Mekah menuju Masjidil Haram, itu sering akan kita jumpai di trotoar jalan. Nah, ini juga ada mobil untuk mengirim barang, dan ini kita lihat ini bentuk seperti ini. Tanda jilbab tadi itu adalah toilet untuk wanita, dan yang kita lihat toilet untuk laki-laki yang seperti ini tandanya. Jadi di luar Masjidil Haram, toilet wanita dan toilet untuk laki-laki berada di luar Masjidil Haram. Artinya di dalam, masih dalam pekarangan. Nah, seperti ini kan tadi yang kita nampak tadi itu dua toilet laki-laki dan perempuan itu seperti ini. Itu Masjidil Haram, itu yang di dalam itu mas tempat sholat. Tapi ada tempat khusus di pojok-pojok sisi kiri kanan Masjidil Haram ini ada toilet. Nah, seperti ini tanda seperti ini toilet wanita. Ya, guys.